Surprise. Huh? Fashion, UMKM yang bergerak di fashion di kota khususnya di kota Kupang, dan saya dirikan pada tanggal 17 Juli 2017. Jadi sudah selama 4 tahun ini saya bergerak mengangkat tenun dalam bentuk fashion dengan bekerjasama dengan beberapa penjahit yang sesuai dengan konsep saya. Untuk pemesanan itu kebanyakan ya khususnya di kota Kupang sama NTT, tapi ada beberapa yang dari Bandung, lebih banyak Bandung, Jakarta, Sumatera, dan ada yang luar negeri seperti Australia, Inggris, Jerman, sama di Korea juga ada. Ada beberapa baju yang memang dipesan langsung dan mereka itu meminta modelnya diserahkan kepada saya konsepnya. Jadi konsepnya itu diserahkan kepada saya memadupadan dengan menggunakan lurik Jawa. Ya, padu padan sendiri itu ada karena saya ingin memiliki sebuah harapan ke depan itu agar budaya tenun ini yang sudah diangkat oleh mama penenun jadi bisa menjadikan membudidayakan kepada generasi muda untuk semakin giat untuk tetap bukan hanya mempromosikan juga tapi mereka untuk lebih fokus bisa membuat tenun bukan hanya untuk mama-mama, hanya untuk orang-orang tua, tapi generasi muda bisa menggunakan dan menenun itu sendiri.